Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Mandi. Mandi. Oke. Siang hari ini sebentar lagi ALS 234 akan berangkat menuju Kota Medan. Bang Kotuk sudah mau mandi nih. Saya menggantikan Pak Ketua ini ya. Ayo mandi 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 mandi. Mandi mandi mandi. Saya menggantikan Pak Ketua ini. Ngomel-ngomel ini. Ayo mandi mandi mandi. Mandi mandi, yo yo, terus. Pakainya udah datang? Pakainya udah datang? Belum, Mbak. Udah tak telepon tadi, mau kesini katanya. Wah, ini mobil motornya Pak Heri ini. Orang kantor ini. Kemana ini ya? Tujuan mana, Mas? Medan. Medannya di mana tinggal? Binjai. Binjai, Binjai. Oh, Medan Binjai. Ini di sini tinggal di mana? Atau piknik di sini? Oh, lah. Piknik belum, Mama. Oh, lah yang asli sini siapa? Mama. Oh, asli Jogja. Terus Mbaknya asli? Di mana? Oh, asli yang asli Medan berarti Mbaknya. Oh. Orang tuanya di sini. Oh, masih ternyata orang Jawa. Bisa bahasa Jawa berarti ya, Mas yo? Siti-siti, Pak. Nah, dulu sama Mbak ini kenal dulu atau masih ada rumah di Medan gitu? Rumah di Medan. Saya Medan. Oh, gitu. Ya, kirain masnya yang merantau ke sana. Berapa lama kemarin di sini? 2 tahun. Duh. Berarti tinggal di sini emang udah? Ya. Oh, berarti setelah nikah terus ke sini. Terus ini mau nengok orang tua di kampung. Kampung di Medan ya, di Binjai. Di mana kampung apa Binjainya? Kilometer 18. Kilometer 18. Berarti nggak mudik berapa tahun, Mbak? 2 tahun. 2 tahun ya, wah senang ini. 2 tahun. Barabi. Apa? Oh, Barabi ya, bener-bener ya. Ya, ya. Setelah nikah ya, Mas Jo? Setelah nikah langsung ke sini? Oh. Ini umur sebulan lah. Umur 1 bulan? Ini. Umur 1 bulan. Bawa ke sini? Tapi pesawat? Nek mobil ini juga. Ya Allah. Tapi masih sekarang tugas di mana? Dinas di mana? Atau kerja di mana? Enggak, pengangguran ya. Ya. Wah, berarti ya 2 tahun di sini, balik lagi ke sana. Wah, senang ini. Nenek pengen lo. Iya. Nenek kangen jadi, halo. Ini di video ini. Halo. Dik. Ya. Nih, pulang ke Binjai. Pak Ketua saya telepon, saya menggantikan tugas Pak Ketua ya. Ya di anu aja, disuruh berangkat. Pak Kardi, wah Pak Kardi keren. Udah berangkat Pak Kardi. Wow, jam 7. Iya, aku aja ketinggal loh, tadi mau ngikut aja udah nggak nutut kok waktunya. Saya ya biasa nih itu ngumpet habis subuh dari sini. Tapi anu Pak, saya barusan telepon Pak Ketua, orangnya belum kumpul. Oh, jadi Pak Ketua bilang kemungkinan habis duhur, tapi ada yang bilang habis asar baru berangkat. Iya, katanya biasanya habis asar.
kan. Iya. Enggak tahu lah nanti. Masih merepet-merepet Pak Ketua ini. Jadi agak merepet ya. Tadi berangkatnya lebih dulu 221. Masalahnya sisanya itu nunggu sisanya berapa, Pak? Enggak, maksudnya enggak, tadi kan saya nelpon Pak Ketua, Pak Ketua berangkat belum, saya mau ngikut mengejar nih. Wah, udah berangkat saya, berangkatnya lebih pagi. Itu di pool pasti ada 270. Saya lari ke sini, ternyata 270 udah berangkat. Sinar Depo. Kok cepat, Pak Agus? Saya tak jemput penumpang dulu, ada tugas jemput penumpang. 14. Jemput penumpang yang dari Magelang ya. Sepi, Mbak. Nih, Mbak jaga sendiri nih. Oh, Pak Eri di sini jemput penumpang ini pasti. Pak Lurah, kok dibuka lagi nih ceritanya? Kemarin kan udah ditutup, nggak boleh lewat ya, Pak ya? Di gandarnya apa nih? Bakulnya. Oh, sisa cerita. Kaparan. Bakul gitu paling ya dong. Oh, iya. Ya udah wingi dandani napa? Ditutup niku. Udah ngerti niki adem diri apa? Sekajeng lah udah tutup niki. Lah ditutup urung kan. Jadi kemarin sini ditutup ya, teman-teman ya, enggak boleh lah. Masuk. Dicoba. Sementara dicoba ditutup habis. Jadi nyoba iki. Oke, habis nyoba kan itu. Tapi pedagang, padahal ngeluh sepi. Orang main pedagang, kosek ya. Jemput penumpang dari mana, Pak Eri? Dari Magelang. Dari Magelang, satu orang. Penumpang hari ini? Ya, baru ada 14. 14 ya. Semoga nambah lagi, biar full. Ikut apa, Pak? Maju lancar. Maju lancar. Pak, selamat tuh teman-teman. Sampai keliling-keliling cari penumpang. Mau mati raya. Ini gimana kalau penumpang itu bulat. Astro. Harus seri Moro Dadi. Ada Tang Lampung Jogja. Truk ini kalau tendanya kotak itu biasanya sampai Sumatera ya. Kalau tendanya mengerucut biasanya truk Jawa, hanya kitaran Jawa, bawa cabai. Kalau tendanya mengotak itu biasanya dari Taban Jahi.
Baru datang ya Pak ini? Baru datang ini? Sabuk Gunung. Mbak Iroh itu udah datang, Mbak Iroh ya. Penumpang tadi bawa duku ya, apa mudah musim duku apa ya ini ya di daerah Sumatera ya. Per kilo berapa ya duku di Sumatera ya? Kalau di Jawa duku per kilo 25.000 kemarin paling murah. Dan 30.000 juga ada, paling murah 25. Kalau di Sumatera berapa ya per kilo ya? Dan yang musim daerah mana ya yang musim ya? Selamat siang. Di mana, Pak? Wow, bawa ke sana. Tujuan ke mana, Pak? Medan. Hah? Medan. Oh, Medan. Tujuannya ke Medan nih, Bapaknya. Wah, pas panen pete ini. Dari mana? Magelang? Wah, Magelang baru musim ya Pak. Rambutan, petai. Tapi Pak asli Medan atau asli mana? Asli Salaman. Oh Salaman, ini ke Medan? Apa? Dalaman Medan. Oh Dalaman Medan, Medannya di mana Pak? Medannya di mana? Di kotanya, dekat Bandara Kuala Namu. Oh dekat Bandara Kuala Namu. Ya, mari-mari. Bawa ke loket ini ya. Mau di kantor utara? Iya. Moga-moga. Moga, Pak. Mas Agung. Ayo, Mas Agung. Ayo, gak ikut. Oke ya teman-teman, saya akhiri video siang hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.